Iya, karena kamu 5 tahun. Mbak, lo saat dulu sampai ini nanti, masih kan sendi? Di Noyen. Saiki? Taipei. Aduh. Aduh saja. Enak nanti mbak, saat dulu ini harus kamu. Kamu bisa menurung, bisa menurung, enak ya? Kamu bersosialisasi. Apa rehabilitasi? Kok rehabilitasi? Adaptasi. Adaptasi. Rehabilitasi. Ya, si urung beradaptasi. Terus kita semua kayak aku ini lagi mencari kali lima. Kata apa sungguh yang gue netizen. Aku mencari kali lima, aku pencet si kalah nih karo kocok-kocokku. Lah minta siapa ngayu ki mendu lho, guys. Kok penting pinter gue duwe. Riri apa? Penting iso golek duwe ta wis alhamdulillah. Dah lu. Kita pinter tapi ora iso apa-apa. Aku mau pinter golek duwe aku, Mbak. Nek masalah ilmu-ilmu ngono ki nol aku. Panggil aku terakhir. Aku tidak bisa pulang. Bagi punya apa? Kok suara itu balik? Katanya pelan, mbak. Ya pagi jam 4 itu pelan. Makanya aku juga gak terasa. Subuh, mi berarti subuh. Iya. Besi iya karena bu. Lo iya tuh mbak. Jam 4 itu lagi subuh toh. Iya. Mbak nih. Setengah 5 subuh. Kemana nih mbak? Orang. Lah kamu tinggal karo sopo mbak dengan lu? Karo bosku no, karo mbakku. Tak kira mau uang loroto. Kan nenek tau dik bang enak nenek diriku jarene tinggalin mau loroto karo bayi. Bayi dijak melayu ki gak gelom, bayi kan lumpuh tau. Iya. Gak gelom dijak melayu, terus jarene selamat kui. Iya, kalau yang jam 8 memang buah merkes. Aku yang jelantik 9 sama onggong. Ini barangnya sih, itu jeblok. Allah. Tapi kan, aku ini mintaan, mbak. Terima kasih semuanya, tetap kaya. Terima kasih ya. Aslinya ya pinter, kek. Cuma loginnya kurang cepet. Kodoh, lemot, mbak. Login kurang cepet. Masalahnya ini kurang aku, kek. Benar, mbak. Ya, ngono, kek. Sayang. Wina sewa ngayu, kek. Ngono, kek lemot, bentuk. Mbak. Ini sampai ini minusnya, mbak. Minus oke deh. Berapa ini? Minus apa kok? Mbak Ani minus zero. Minus oke. Hari yang merem sih. Iya minus zero. Minus 10. Ayo. Nanda. Minus apa deh? Kok ada? Iya. Kapan sih Ud? Minus 10? Iya. MVP nih.
bisa konek lagi. Coba bisa konek. Ada PK? Gak ada PK wis. Ya apa? Ora ulah nganune. Iya tidakan mbak. Bani kenapa tidak operasi pasang lensa mata? Dari rumah sama mungkin murah mbak bilaran. Apa mbak? Lanung operasi mata. Anu toh lah. Apa? Plastik ya. Plastik larang ke? 40 juta. Hah? 40 juta. Wes anu toh mbak. Wes check up. Urung. Koncoku ki minus piro ya? Minus papat nek ora salah mbak. Minus papat saya gak minus piro tuh lali. Lasik mata i? Eko lasik yo, lasik mata operasi kono tuh mbak. Tapi per lasik ni ditetesi terus. Iya. Wih lo, anta EDE sekitar satu mata tok wih lo. Regane 35 satu mata mbak. Darang deh. Mbak dari gempanya bisa kesini, ngomong ketimbang seumur hidup aku baru kali ini ngerasain gempa sampai ngeri pokoknya. Iya. Behel larang. Apa-apa larang, makanya kes joko ya kes ya. Oh, bukan lagi sampai, iya. Makanya aku pengen nanti, aku sukses setelah hati mata. Sampai gue yang pengen. Amin. Pengen cepet mbak, boleh tumbal. Tumbal nih, uang sing diutang neng aku. Satu bari. Aku enak nih kene, uang oke. Sing karo kerja karo bojoku nek kerjane gak apik aku tumbal nih yo. Umurku wis 30, guys. Sakrana lama sakit to. Iya. Dan istirahat kono mbak lagi yes. Iya, aku harap istirahat sih. Suun sehat-sehat yo. Buka persalinannya lancar, jadi utun sehat, sampai nyus sehat. Maka suun. Iya, sami-sami kurisannya kondungo. Harap nyalo nih atuh. Oh iya, THR mbak kan sampai selet wek. Kurung gaji ya. THR mbak minimal 1 juta lah mbak. Orang mbak kujan. Ya wis doa sehat-sehat, persalinan lancar, amin. Titik utun, sampai jauh sehat, diparingi panjang umur, amin. Amin, ya wis ana mbak, assalamualaikum. Amin, matur suwun, waalaikumsalam. Buat bayar kontrakan rumah lumayan guys ya. Kalau ngentut sih tidak tutup sih ini. Melu mas aku. Orang Indonesia enggak
jenenge Dabiet. Kaya iyo-iyo ae. Nek gawe berita lho, kaya iyo-iyo ae melu-melu. Nek gawe berita iki melu-melu wong masamu no. Iya, wong tinggi toksik. Kayaknya ngaku-ngaku wong Vietnam tulisannya cek salah ya kok. Tulisannya lo gak mau Google macam. Iya lewat nih aku. Iya, tulisannya kini gak mau Google deh sean. Sok-sokan ada jadi wong Vietnam deh. Ora. Aku kan ngerti wong Vietnam asli di nek di RT kan. Rodok cempang campingnya yo. Tapi ya orang Indonesia aku nak di asetnya langsung jelas guys gue. Boleh deh. Iya. Semua lu melu tau, orang Indonesia semua lu melu. Kalian gue gak cicak. Iya gak cicak. Gawe konten sih gue Google Translate kayak ni dalam. Lah yo, tulis informasi sih gue Google Translate ya. Walau yo. Siapa gue aku orang ngerti, masa gue ngerti. Aku tak guyu ni, aku ni ni, aku batin. Jom Indonesia ni apa? Nolak tak melu kalau ni kiki. Urusannya kalau asine nek gak ndelok berita dari Vietnam, wong Indonesia yo gak ngerti. Artine gak ngerti sih. Wong Vietnam gawe berita iki, wong Indonesia melu-melu. Yo. Gak isin ta? Gak isin ta? Ya Allah. Aku isin aku ngono kuwi. Iya pengen malu-malu deh aku nih. Itu si Rina N sama Rina Menel. Walah aku harus jadikan kuis ya. Apa tau? Saya jadikan Rina ini tak blok. Ini nanti kami sedikit deh. Orang Indonesia tak kreatif Patran. Gaya berita malu-malu. Malu-malu deh. Kalau seakan-akan ini deh. Ini Vietnam mono. Kalau ngerti-ngerti yang Vietnam ya. Pada gak tau dari luar negeri. Kaya ngerti ya jeneng iki goniki kaya ngerti ya ngomong Indonesia iki padahal gak ngerti ya iki dan aku kok enak menungso kaya ngono kuwi isin aku nak ngono kuwi guys isin tenan kayak sopon lho kaya ngono kuwi. Jadi akun asli ikut kamu sejak 2020 loh. Tapi ya mbak, Wester nodai sama Rina itu. Iya, sekarang dicap loh mbak nama-nama itu. Namanya Rina Zembit itu. Rina itu nek loro iki loh. Untungnya apa? Untungnya singa. Ampun deh, aku gak melu-melu. Ngomongnya saya bisa kaya ngono. Aku kan ngomong toh, ceritanya bojoku. Jom. Apa? Aku ini guyu. Ya apa? Enak loh. Asyik iya. Melu-melu berita dari Vietnam. Tapi dia ini gak mau Google Translate ya, arep ngehujat. Terus, apa jenengnya guys? Nganu? Apa jenengnya wih? Jenengnya nganunya wih? Gak apa? Dabiet, nganu. Kan, aslinya kan saya ngehujat kan Ciobiet toh.
Dek gawe aku nih gabiet foto profile warnane ireng. Ki apa lho? Ki apa? Isin aku ngene sumpah. Tak iso-isoe. Yo. Teruntuk kowe yang ndelok aku. Sing akunmu tak sebut iki mang. Caca foto ning kaca ngono kaya ngene. Foto ning kaca. Aku koyo ngene yo, jajal-jajal ning kaca. Kali-kali foto ning kaca ndelok awake dhewe. Aku dadi kok iso koyo ngene yo. Ya Allah, ngono. Jajal engko lawakmu suwadar langsungan. Iya. Aku jujur ya guys, aku gak gawe berita kuwi aku izin loh masamu. Aku sing izin masamu no. Wong Indonesia kan ada ngerti apa foto nih gede Vietnam ki. Masalah ya apa masalah apa kan gak ngerti dong. Tempatnya ning di, pokoknya restoran iki orang dia gak ngerti dong. Dia ini gawe berita ini teko berita dari Vietnam. Iso ya manusia kayak mana. Siapa sih ini Berlinda Yesika ini? Ih, so kenal. Blokir. Saya tidak meladeni orang-orang yang gak ada foto profilnya. Berarti langsung tak blokir. Tapi kalau udah ada foto profilnya, enak buat santapanku. Kalau nggak ada foto profilnya itu nggak ada bobotnya, jadi bukan selera gue, gitu. Jangan-jangan kuwi wonge ketoki, ben mlebune, ben gawe akun anyar. Iya, aku tuh jujur ya guys, aku tuh tidak terlalu suka merespon orang itu yang tidak ada profilnya terus ngehujat, tidak ada foto profilnya itu tuh aku tuh tidak berbobot tuh loh, jadi tidak terlalu penting, tidak terlalu penting. Iya, palingan juga itu aja orangnya, gitu. Bojoku wis munggah penonton sendiri merang, aku kan medun. Izin karo arahnya, astagfirullahaladzim. Gak boleh seperti itu, kalian ini jahat sekali. Kok ngantuk ya guys? Kok turu aku mau cuci muka ya guys ya? Aku hari ini sudah muncul ya. Natasha ki sopo meneh? Kok enek meneh? Iya. Yo, buat teman-teman yang ada di Taiwan, pokoknya hati-hati, sehat-sehat, ya. Pokoknya jangan lupa terus berdoa, semoga dilindungi dari bahaya, mara bahaya dan lain-lain ya. Semoga mak-mak tetap dilindungi, ya teman-teman. Gak usah takut. Aku dewe ya wedi lho guys, tapi ki yo aku menguatkan semuanya mak-makku yang ada di Taiwan. Karena memang lebih baik ya Taiwan, Hong Kong, Arab, Dubai ngono kan. Moga-moga kalian sehat selalu ya, moga-moga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.